Seorang sopir angkot di Bekasi, Jawa Barat dihakimi massa. Untuk membubarkan massa, polisi melepaskan tembakan peringatan. Dua tembakan peringatan ke udara dilepaskan seorang petugas Satlantas Polresta Bekasi. Ini dilakukan untuk membubarkan massa yang menghakimi seorang sopir angkutan kota. Sopir angkot jadi bulan-bulanan lantaran menabrak sebuah sepeda motor ojek online yang sedang parkir di Jalan Insinyur Haji Juanda. Sopir angkot yang diduga mabuk tersebut akhirnya dibawa ke Mapolresta Bekasi.